Assalamualaikum Nur. Kita akan jalan-jalan sambil bercerita ke Candi Pringapus. Candi Pringapus ini terletak di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung ya. Untuk sejarahnya, Candi Pringapus ini peninggalan dari Hindu ya. Jujur saja, di perjalanan kali ini tidak ada yang menarik ya. Mungkin akan lebih menarik jika kita jalan-jalan ke kota atau ke pasar, mall, atau tempat keramaian lain. Ya, mungkin cuma ada beberapa orang yang suka perjalanan semacam ini ya. Dan mungkin aku salah satu di antara mereka. Aku tidak mencari kesenangan ataupun sensasi di perjalanan-perjalanan semacam ini. Saya lebih suka mencari pengalaman hidup, pelajaran hidup, agar hidup kita ini bisa lebih hidup lagi ya. Ini juga bukan soal jati diri atau semacamnya. Juga bukan tentang harta atau tahta. Mungkin menurutku ini cuma pelajaran hidup saja ya. Belajar tentang kehidupan yang tentram, bisa lebih mengenal diri kita sendiri, tentang sang pencipta dan ciptaannya. Jujur, saya melampiaskan ini semua di tempat semacam ini ya, di mana kita menghabiskan waktu untuk berpikir lebih dalam dan berimajinasi. Mungkin buat sebagian orang itu cuma khayalan atau angan-angan saja. Tapi semua angan-angan itu, khayalan itu semua akan jadi dasar-dasar dari tujuan hidup kita. Kan saja mbah-mbah buyut kita zaman dulu, mungkin ada yang bilang kehidupan mereka sama saja pada kehidupan kita hari ini. Menurutku, itulah yang jadi pembelajaran untuk kita saat ini dan esok yang akan datang. Kehidupan kita besok ditentukan hari ini. Teruslah belajar dari kita, dari diri sendiri, dan dari orang lain.
teruslah berpikir, berimajinasi, dan berbuat baik untuk semua makhluk. Kelak semua perbuatan kita saat ini, suatu saat kita juga yang akan menemukannya kembali. Tetaplah semangat untuk menjalani semua kehidupan ini. Sekarang kita sudah berada di lokasi ya, di Candi Pringapus. Halo, assalamualaikum. Sekarang saya sedang di Candi Pringapus, tapi ternyata ini tutup. Mungkin bisa lain kali ya, saya kita main kesini lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.